Jangan lupa berkomentar ya guys. Soimah ditawar 1 miliar untuk temani Bobo pengusaha. Presenter sekaligus sinden Soimah bercerita pengalaman tak mengenakan usai tampil di Kalimantan. Ia mengaku pernah diminta seorang pengusaha asal Kalimantan untuk menemaninya di ranjang. Bahkan, kata Soimah, pengusaha tersebut belak-belakan menawar 1 miliar seperti artis lain yang pernah dikencani. "Ya aku tolaklah," kata Soimah dilansir dari Insert Live baru-baru ini. Menurut Soimah, ia menolak tawaran itu lantaran ingin menjaga harga dirinya sebagai seorang sinden. Ia sadar kalau selama ini profesi sinden selalu dipandang menjadi wanita simpanan sang dalang. "Aku ingin membuktikan, gak semua sinden seperti itu. Aku tetap harus membawa nama baik sinden," pungkas Soimah